teman-teman, assalamualaikum. Saat ini saya ada di kawasan Hung Ham, teman-teman. Yuk kita jalan bareng-bareng ya, teman-teman ya. Tempatnya bagus banget di Hung Ham ini, teman-teman. Lihat, ini ada di kawasan hotel ya, teman-teman ya. Tuh lihat, kawasan hotel. Yuk kita jalan bareng-bareng. Tuh lihat, teman-teman. Ini di perumahan elit semua ya, teman-teman ya. Jadi ada taman untuk anak-anak, taman bermain. Kita telusuri laut juga ya, teman-teman ya. Karena Hong Kong itu tempatnya semuanya laut, teman-teman. Lihat. Wow, kotor ya. Pakai mancing. Tapi kotor tempatnya. Ada mancing, tapi tempatnya kotor. Tempatnya kotor, teman-teman. Lautnya, maksudnya yang kotor, bukan tempatnya. Lautnya banyak sampah, belum dibersihin. Biasanya ada yang bersihin. Tuh, petugasnya udah pada ngecek. Tuh, udah pada dicek ya, teman-teman ya. Memang kotor sih. Ya, yuk kita jalan-jalan bareng. Tuh, lihat. Paham enggak, teman-teman? Si Mbah lagi ngomong. Mbah lagi ngomong, saya ada di sini sekarang. Dia lagi teleponan sama anaknya. Saya ada di tepi laut, katanya. Sangat bagus, dia bilang gitu. Lihat. 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 Yeay. Bagus deh, teman-teman. Ini di daerah hotel. Lihat, lihat. Kita jalan pelan-pelan ya, teman-teman ya. Banyak orang mancing di sini, teman-teman. Karena hari libur ya, teman-teman ya. Digunakan untuk mancing. Refreshing pokoknya ya. Jalan pelan-pelan, banyak orang olahraga, teman-teman, karena di sini untuk nyantai banget. Tuh, teman-teman, di sana tuh kaulun ya, teman-teman ya, yang seperti kapal terbang itu loh. Itu kaulun tuh, teman-teman. Di sini, teman-teman, enggak panas, tapi cuaca panas, tapi enggak panas. Kalau ini perumahan, teman-teman, semuanya itu rumah di Hong Kong itu dikelilingi laut, karena ini di bawah kita itu laut, teman-teman. Teman-teman, itu laut tuh. Itu di sana itu laut, teman-teman. Hebat kan hotel di Hong Kong, sangat hebat, teman-teman. Lihat. Semua dikelilingi laut. Kita selalu jalan-jalan bareng ya, teman-teman ya. Beginilah, teman-teman, keadaan di Hong Kong saya, teman-teman. Setiap hari ada kesempatan gitu ya, teman-teman, gunakan untuk santai, gunakan untuk ya jalan-jalan. Ya, begitulah. Kalau yang melihat muka saya bosan, udah jangan dilihat ya, teman-teman ya. Di skrip aja. Excuse me. If you don't mind, can you take us a picture? Yeah. Yes. Yeah.
memang saya lagi ngevlog. Ya begitulah. Lihat, jam segini udah ini ya teman-teman ya, udah mulai kabut teman-teman. Nih, udah mulai kabut ya. Memang di sini seperti ini teman-teman, kalau jam segini udah mulai kabut. Lihat. Kabut ya teman. Ya begitulah teman-teman. Di Hong Kong itu ada tiga ini ya. Ada musim panas, musim dingin, dan musim apa? Musim apa ya namanya ya? Enggak panas, enggak dingin itu apa ya? Ya pokoknya seperti itu deh. Kalau panas, masya Allah, panasnya luar biasa. Kalau dingin-dinginnya luar biasa. Tapi kalau nanti nggak panas, nggak dingin itu enak teman-teman. Biasanya kalau nggak panas, nggak dingin itu bulan 4, bulan 5 gitu teman-teman. Bulan 6, bulan 7 udah panas, masya Allah. Kita kelilingi. Kita keliling-keliling. Yang gak suka lihat muka saya, tolong ya, jangan dilihat. Pokoknya kalau yang gak suka dengan muka saya, dengan wajah saya, mohon maaf ya, jangan dilihat. Pokoknya diabaikan. Tuh lihat teman-teman. Iya teman-teman. Bagus ya teman-teman ya. Tuh lorongnya bagus banget. Ini kawasan hotel udahan ya teman-teman ya. Tuh hotel. Di sini udah kawasan hotel. Taman. Taman Cinta. Kita lari ke sana. Tuh. Itu ke kawasan saya tuh teman-teman. Nur Point. Banyak sekali yang ada di sini tuh, lihat. Tamannya seperti ini dan nanti ada lagi tamannya yang di depan, bagus. Tamannya bagus. Ada mancing, dress fishing ya teman-teman ya. Mumpung lagi libur. Semuanya ya teman-teman ya, ini posisi di Hong Ham ya teman-teman ya. Pokoknya negara Hong Kong itu dikelilingi semuanya laut teman-teman. Jangan kaget kalau saya selalu berjalan di tepi laut, karena memang keadaannya semuanya yang terindah itu, yang paling bagus itu di tepi laut teman-teman. Ini saya jalan ini di bawah laut teman-teman. Ah, di atas laut teman-teman, bukan di bawah laut ya. Tuh, itu laut. Laut teman-teman. Lihat. Ini hotel ini di atas laut. Dan yang terowongan itu, terowongan terpanjang itu di sini ini teman-teman. Di daerah sini
saya tuh. Mengelilingi kita jalan ke sana teman-teman ya. Kita jalan-jalan ke sana. Tuh, ini hotel teman-teman. Kita boleh jalan-jalan ke sana juga sih teman-teman. Kalau mau. Di taman. Di taman teman-teman. Lihat, namanya bagus, hotel One Harbor, 1-2 itu pokoknya hotel terbesar ya teman-teman ya. Dan di sini ada Alliance Primary School Wampau tuh. Hotel. Di sana tuh juga ada taman, teman-teman. Bagus tamannya juga. Tapi kita kesini dulu ya, teman-teman ya. Kita kesini dulu. Kita jalan-jalan kesini dulu. Nanti kita ke sana teman-teman. Lihat. Lihat, lihat. Bagus ya semuanya. Bagus sekali. Pokoknya bagus deh kalau di sini. Tuh. Taman. Tuh. Kawasan taman. Ini kawasan orang-orang semuanya orang-orang kaya, teman-teman. Di sana ada Starbucks. Oke teman-teman, kita jalan ke sana. Kita muter ke sana dulu ya teman-teman ya, biar enak. Kita lihat. Ini daerah kafe-kafe teman-teman. Kalau di sini ini semuanya pakai apa ya? Pada nunggu gitu ya. Nunggu sampai giliran waktunya. Bagus sih teman-teman, lihat. Ya tetap aja banyak-banyak orang-orangnya ini ya teman-teman ya. Kawan-kawan Filipin gitu ya. Di sini kita mau lewat mana nih? Wah ternyata lewatnya, oh iya lewatnya nggak bisa itu ya. Oh iya bisa, bisa. Kita bisa lewat di sini teman-teman. Kita melewati jalan pintas ya teman-teman ya.
nyebrang dia. Tuh. Kita bisa pulang lagi ke Hong Ham, teman-teman. Kita jalan-jalan lihat kota. Nah, pada menjaga si anaknya. Lagi dijaga anaknya berkaki. Ramai ya teman-teman ya. Nih. Pokoknya ini di kawasan Hong Ham ya teman-teman ya. Banyak teman-teman kita juga tuh. Sebut namamu, kini dia ada lagi berteman malam ini. Kau kasihku pergi tak pernah kembali. Musik saya disertai di sini aja dulu. Saya duduk di sini aja dulu deh teman-teman, daripada saya ini lihat. Ini negara Hong Kong, teman-teman. Saya kasih tahu di sini itu semuanya dikelilingi laut ya, teman-teman ya. Jadi kita ke sana juga ke Kowloon, ke sana juga ke mana? Ke tempat saya, North Point. Terus kalau ke sana itu ke Wan Chai, ke ini ya, teman-teman ya. Semuanya itu kalau kita jalan sebenarnya teman-teman asal kuat aja kapalnya. Tuh yang ada kapal itu, tuh berhenti tuh ke dermaga. Tuh tempatnya saya tuh teman-teman, tuh kapalnya lagi jalan ke sini, itu tempatnya saya tuh teman-teman. Dermaganya saya tuh di situ, dermaga. Apa teman-teman? Aduh, aku susah lagi ngomongnya. Amat aja gak disusah-susah. Maksudnya di sekitar.
semuanya turis, teman-teman. Sebentar, kalau Pak Fadi kapalnya ada itu aja. Kapalnya belum ada, pas lagi kita nunggu. Jadi saya nunggu kapal aja. Ih, kapal itu pertama. Yes. Biasanya kalau orang seperti ini, orang kaya teman-teman yang hadir. Tuh kan, biasanya orang seperti ini orang kaya. Cuman nganter sebentar aja. Orang satu. Cuman ngantar satu orang aja, itu orang kaya teman-teman. Ini pasti punya sendiri, dia punya pribadi dia. Seneng ya teman-teman ya, punya mobil, punya kapal laut, punya kereta api, terus punya kapal terbang, punya helikopter. Gak usah deh, kita punya ini aja deh. Kita punya mobil aja udah bersyukur banget ya teman-teman ya. Sudah alhamdulillah sekali ya teman-teman ya. Udah nggak ada, kita jalan. Let's go, kita hindarin musik masalahnya teman-teman. Kita menghindari musik. Kemana nih? Sampai North Point. Oke, kita North Point. North Point. Kita tunggu sini ya teman-teman ya. Kita tunggu di sini tempatnya, ruang tunggu teman-teman nih, di ruang tunggu. Tuh, nanti ada kapal.
Tuh lihat teman-teman. Tuh, Longham. Kita tunggu di sini. Mudah-mudahan sih nanti enggak ini ya teman-teman ya, sampai di naik ke, oh itu kapalnya baru datang, berarti belum lah teman-teman, masih ada berapa ya, 10 menitan lagi teman-teman. Masih 10 menit lagi, kita tunggu di sini. Kita ke laut, kita naik laut. Bapaknya udah stay. Tuh kapalnya teman-teman. Tuh kapalnya udah mau datang. Ya kan? Kapalnya mau datang. Sekitar berapa menit lagi ya? Paling juga berapa ya? Tuh lihat kapalnya. Maaf ya teman-teman ya. Kapalnya lagi dateng. Oh, kita nunggu di sini. Itu kapalnya. Banyak yang nunggu teman-teman, penumpangnya hari-hari full, tapi ini tuh kapalnya teman-teman, kapalnya datang. Nanti kita di atas ya teman-teman ya, kita naik ke atas, kita naik ke atas tuh. Kita naik kapal ke atas. Lihat ya teman-teman, lihat ya. Itu kapalnya. Homham Nur Poin. Besar kapalnya teman-teman. Nanti kalau enggak aku di luar aja enggak apa-apa teman-teman. Aku nanti di luar ya teman-teman ya. Saya enggak usah naik deh, aku di luar aja nanti. Udah deh, bye. Banyak penumpangnya teman-teman.
sekali masih di stop. Penumpangnya udah pada stay. Aku ke atas saja teman-teman ya. Kita ke atas. Kita nih nunggu dia. Tuh banyak penumpangnya. Ya teman-teman ya. Selesai. Kita ke atas. Kita naik ke atas. Kita naik ke atas. Yeay. Nih di atas seperti ini teman-teman. Di atas lebih ini say. Apa namanya? Berguyang-guyang. Tuh, keadaan seperti ini teman-teman ya. Kalau di atas ini teman-teman. Tuh, di atas. Tuh. Yee. Naik kapal deh. Kita naik kapal. Yuk, kita naik kapal. Uri, kita naik kapal lagi. Ternyata penumpangnya penumpangnya teman-teman. Yang di bawah pasti penuh. Tadi saya di bawah, sekarang saya sengaja naik ke atas. Banyak anak kecil-kecil teman-teman. Naik kapal. Depan situ tuh teman-teman, nanti kita ke sana itu teman-teman, rumah saya itu rumah saya teman-teman, yang tadi saya duduk itu teman-teman, yang saya tadi live itu di situ teman-teman, itu loh teman-teman, di situ tuh tadi saya live itu rumah.
banget teman-teman. Cuma nyebrang doang. Tuh yang tadi saya lap di situ tuh teman-teman. Sampai deh. Pokoknya kita jalan-jalan.